inilah bulldozernya, bulldozer P6GXL. Ya, hampir semuanya kita turunkan, dari transmisi, final drip, dan steering, kemudian undercarriage-nya, rem, kita turunkan semua, dan terakhir radiator. Hanya engine aja yang tidak kita turunkan karena engine-nya masih bagus. Nah, ini adalah spare partnya, kita pakai genuine semua. Spare part transmisi. Ini ada ring piston, ada disc dan bearing-bearingnya, kita ganti semua. Kita pakai yang genuine. Snap ring sudah terpasang, masukkan stop ini. Nah, habis. Ya, koper-kopernya sudah terpasang, bearingnya sudah terpasang, kita akan rakit. Snap ringnya sudah. Ya, kita sudah melakukan penggantian ring sealnya di piston paling bawah untuk di planetari, sekaligus penggantian bearing aslinya. Ini bearingnya kita ganti preventif. Ya, kita ganti lanjut turun, kebetulan turun ya, kita ganti semua. Nanti ring-ringnya akan kita ganti, ring-ring pistonnya semua. Ya, ini adalah planetari bawahnya, nanti kita akan pasang.
Ini transisi. Nah, nanti dulu deh, kita tes dulu deh. Ya demikianlah kawan-kawan pemasangan dan penginstalan powertrain transmisi pada kali ini. Ya ini kita ganti bearingnya, kita ganti disc yang mana disc-nya sudah cacat, kita ganti bearing-bearing di dalam. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, biar lebih berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik tentunya sekitar alat berat. Salam alat berat.